Hello guys, jadi kali ini kita lagi mau mereview tas Balenciaga City Age 38. Nah, tas Balenciaga ini kira-kira kelengkapannya kayak gini ya guys. Jadi dia tuh ada kacanya, ada racknya, ada potongan kulitnya, jadi potongan kulit aslinya. Terus care card, ada strapnya, dan ada dust bagnya ya guys. Nah, Balenciaga ini dipatok dengan harga sekitaran 2 digit guys, 20 juta up. Dan kenapa membuat tas ini tuh mahal gitu guys ya? Karena tas Balenciaga ini itu tuh bener-bener dari kulit asli. Jadi dia bukan dari kulit buatan, tapi bener-bener dari kulit asli. Jadi kalau kalian bau, itu baunya tuh bener-bener bau kulit guys. Kenapa? Jadi tas Balenciaga ini tuh mahal gitu loh guys. Dan yang aku suka dari Balenciaga City Age ini, dia itu tuh bisa muat banyak ya guys ya. Karena kan ini aku ambil yang size 38, jadi panjangnya 38 cm. Ini tuh bener-bener yang bisa muat banyak. Jadi kita bisa masukin apa aja. Karena kalau cewek-cewek biasanya rempong ya guys ya, bawaannya banyak banget. Nah, tapi kekurangannya dari tas ini, kalau tas kulit, itu tuh biasanya akan ada kayak ngecap-ngecap kayak gini guys. Jadi kayak kalau ditekuk, nah kulitnya itu kadang agak ngecap. Tapi ya is okay ya guys ya, namanya juga kulit. Nah, kulitnya itu kayak gini guys. Nih kita dikasih lihat potongan kulitnya. Jadi di dalam tasnya itu pasti ada potongan kulitnya kayak gini. Itu sama dengan warna tas kita ya guys ya. Nah, jadi itu yang membuat tas Balenciaga ini spesial guys. Karena dia ini selain modelnya bagus, keren, terus dia juga kayak bisa dibuat model tote gitu guys. Nah, ini tinggal dipasang aja strapnya. Jadi makin keren banget guys. Nah, terus Balenciaga ini kita akan lihat dalamnya ya guys ya. Dalamnya ketika dibuka, interiornya kira-kira seperti ini guys. Ada tulisan Balenciaga Paris. Nah, di belakangnya ini ada serial numbernya, serial kodenya gitu. Nah, ini membuktikan bahwa tas ini tuh asli ya guys ya, otentik gitu. Nah, dalamnya kira-kira kayak gini guys. Ada tempat untuk menyimpan barang. Jadi space-nya itu gede. Dan kalau kalian pakai tas ini, saranku kalian pakai bag originator tambahan supaya tas ini tetap bagus dan gak kotor ya guys. Nah, demikian review yang mau aku sampaikan tentang Balenciaga City Age ini. Semoga bermanfaat ya guys. Bye.